Surya Utama, remaja berusia 19 tahun, warga Dusun 1 Asahan, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk berpindah dan meraih benda di sekitarnya, ia terpaksa jalan merambat dan bertumpu pada dinding rumah. Terkadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari, gangguan penglihatan Surya semakin memburuk. Hingga saat ini, ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap. Ceritanya gara-gara main HP, main game online. Itu bisa menghabiskan berapa lama waktu main game online? Dari 3 jam sampai 5 jam. 5 jam. Itu awal-awal tandanya kena itu gimana? Matanya, malam itu matanya merah,